coba apa? Jadi bayangkan, menurut saya yang karena waktu itu saya ke Kuba dengan almarhum Pak Taufik sebagai ketua MPR. Jadi saya tanya kepada ketua MPR-nya, saya waktu di Amerika itu kok ada begini-begini, dan itu oleh Kongres dua itu dinyatakan fail. Jadi tidak sesuai seperti apa yang direncanakan. Kalau enggak percaya mengapa saya cerita ini, itu pasti bisa dicari dokumentasinya di Library of Congress. Nah, jadi nanti jangan ada yang bilang, oh Ibu Mega sok tahu gitu, ngomong-ngomong gitu-gitu, cari keren aja, atau ah itu taunya dari mana. Kalau enggak percaya pergi aja ke sana, tanya. Nah, yang saya mau ngomongkan adalah penyerangan Teluk Babi itu. Kenapa jadi fail? Ternyata apapun juga, ternyata yang namanya mengorganisir rakyat itu, yang saya bilang kalau terjadi sesuatu ntar panik-panik, itu sudah terorganisir. Jadi lupa tentara itu karena apa? Tidak menghitung waktu. Itu pendaratan kan dari laut di Teluk Babi itu. Nah, padahal jam 5. Padahal jam 5 sana, itu para nelayan itu mau pulang. Jadi ketika ada yang melihat, loh ini kok ada keanehan. Rupanya cara mengorganisir di sana adalah apa? Simpul-simpul dari masyarakat itu, bukan RT, tapi yang bisa dijadikan pemimpin. Di antara nelayan itu langsung ada yang tahu ini enggak benar. Dia bayangkan, menurut saya nih, wow ini hebat juga nih. Tapi kan itu udah lama. Dia itu boleh punya red line sama pasukan. Jadi perintahnya apa? Nah itu yang melakukan adalah RT-nya. Ini saya yang cerita ketua MPR Kuba. Yang boleh mengeluarkan senjata adalah RT kalau di kita. Langsung dikeluarkan, segera diserang kembali. Pertahankan sampai bantuan itu datang. Saya dengar gitu aja rasanya kok seneng banget loh. Wah gitu loh. Jadi enggak gugup-gugup gitu. Sopo sing mesti ini. Lari semua, gagal. Nah, ayo. Bapak-bapak para jenderal, saya mengusulkan kembali yang namanya strategi perang gerilya kita itu tetap harus masuk kurikulum. Enggak tahu masuk apa enggak. Oh masuk, oh alhamdulillah. Kalau enggak saya mau protes. Kenapa? Lah tadi saya cerita, hanya dengan bambu runcing saja berapa yang mati. Kalau saya ketemu orang asing, kepala negara atau apa, kalau ditanya, yang mungkin kita tidak sama korbannya, waktu Perang Dunia Kedua di Rusia itu, saya masuk ke Taman Pahlawan, tidak ada nisan, saya mesti kasih kembang. Lalu kan saya tanya, di manakah makamnya? Di tempat yang ekselensi berjalan tadi, itu semuanya adalah makam. Coba enggak merinding saya. Karena waktu itu Leningrad. Ya. Waktu itu kata korban itu sampai 100 ribuan hanya untuk mempertahankan. Nah, kan mungkin ada yang berpikir, Ibu ki ngopo to yo cerita kayak gini, orang mau meresmikan kapal. Lah kapan lagi saya bisa ngomong sama jenderal-jenderal yang menurut saya, masihkah kamu punya semangat heroik gitu loh, masihkah kamu tahu bahwa saya who am I, bahwa saya abdi negara, bahwa saya kan saya gitu terus. Iya, karena memang tugas Anda. Bayangkan kalau lihat saya.